Ingat kerjaan, malah pengen nangis. Pernah gini juga. Tenang, kamu gak sendirian kok. Walau nangisnya gak kelihatan ya. Menurut sebuah survei dari situs karirmonster.com, 8 dari 10 pekerja mengaku menangis di tempat kerja. Hampir setengah dari mereka mengatakan penyebabnya adalah adanya masalah dengan bos atau rekan kerja. Nah, ketika kamu mendapati dirimu pengen nangis karena ingat kerjaan, hal ini menandakan bahwa kamu sedang tertekan baik secara sadar atau tidak. Jangan diabaikan ya, harus ada yang dirubah. Sebenarnya, sebagian dari diri kita sadar nih, kita nggak suka sama kerjaannya, tapi nggak pengen juga kehilangan kerjaan. Jadi, harus diperdalam penyebab yang bikin kamu nggak suka. Terus, pilih untuk diperbaiki, dirubah, atau dilepaskan salah satu dari pilihan. Pikirkan konsekuensi di tiap keputusan. Terus, putuskan konsekuensi mana yang paling ringan buat dijalani.